Ketika kita sudah melakukan meditasi itu, kita itu akan mengalami di mana kita akan merasakan kekosongan. Kita itu akan melepas semua beban yang ada di dalam pundak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Salam spiritual. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi sedulur, pada video kali ini saya kembali lagi hadir untuk menemani sedulur semua. Kita akan kembali lagi membahas tentang dunia spiritual, terus dunia supranatural, dan juga dunia ilmu kegoiban. Jadi, yang akan saya bahas pada video kali ini itu cukup menarik ya, sedulur. Ketika kita mengamalkan ilmu hikmah, ilmu goib, ilmu kebatinan, atau ilmu apapun gitu ya. Nah, mungkin dari sekian banyak ritual-ritual yang kita jalani, mungkin itu berupa wiridan, mungkin itu berupa puasa, maupun itu berupa menyepi dan lain sebagainya, tentu akan ada ritual-ritual tertentu gitu kan. Nah, yang jadi masalahnya itu, yang jadi pertanyaannya, apakah meditasi ini juga penting untuk ilmu hikmah atau ilmu-ilmu yang lain tersebut ya sedulur. Jadi saya ulangi lagi, apakah meditasi ini cukup penting untuk kita yang bergelut pada dunia spiritual, supranatural, hikmah dan lain sebagainya? Nah, itu ya yang jadi pertanyaannya, mungkin nanti ada tanda tanyanya di sini. Ya, jadi meditasi itu penting enggak ya sedulur untuk kita jalani ya? Bagi kita pelaku ilmu hikmah, ilmu kesepuhan gitu ya, atau ilmu apapun. Nah, jadi ada yang bertanya seperti itu di kolom komentar ya. Jadi nanti sedulur nggak usah bingung, kalau ada yang sesuatu yang dipertanyakan langsung aja tulis di kolom komentar gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi itu sangat penting sedulur, itu sangat berguna. Karena apa? Karena ketika kita mengamalkan suatu ilmu apapun ya, masih ranah supranatural gitu ya, tentu kita akan selalu menemukan meditasi. Tapi tidak selalu ya, tapi mungkin ya bisa mencapai 85%, bahkan 90% kita akan menemukan yang namanya meditasi. Seperti contoh gini, ada seseorang yang ingin mempelajari ilmu terawangan misalnya. Ketika seseorang mempelajari ilmu untuk membangkitkan kemampuan indera keenam, mata batin, indera keenam, terawangan, dia itu ingin mempunyai intuisi yang kuat gitu ya. Meditasi ini sangat-sangat penting dalam prosesnya sedulur. Dalam prosesnya ini meditasi ini sangatlah penting gitu ya. Ketika seseorang itu ingin membuka mata batin, tapi dia itu sebenarnya harus mencapai kesadaran yang penuh di dalam dirinya. Dia itu harus mencapai kesadaran, dia itu harus mengenal dirinya sendiri gitu ya. Dia itu harus melepaskan semua yang dia bebankan. Lalu apa? Dengan cara apa? Itu tadi, meditasi. Ketika kita sudah melakukan meditasi itu, maka kita itu akan mengalami di mana kita akan merasakan kekosongan. Kita akan merasakan kita itu akan melepas semua beban yang ada di dalam pundak kita. Karena dalam meditasi itu kan kita itu tidak boleh memikirkan hal-hal yang tidak penting gitu ya. Urusan-urusan dunia kita lepaskan dulu, kita fokuskan
bukan kita fokuskan ya, kita lepaskan, sehingga kita akan bisa lebih konsentrasi dalam bermeditasi. Ketika semua beban di dalam hidup kita itu kita lepaskan, semua pikiran-pikiran yang sudah menghantui kita selama sehari-hari itu kita lepaskan semua, maka kita akan memasuki kesadaran dalam diri kita bahwa kita itu sebenarnya ya manusia gitu kan. Kita manusia, kita itu ada pertolongan yaitu dari Tuhan Yang Maha Kuasa gitu ya. Ya, kita pasrahkan semuanya, kita pasrah. Nah, di situ kita akan merasakan kekosongan, dan ketika kita merasakan kekosongan itu akan lebih cepat dalam terbuka mata batin. Itu adanya di mana? Di meditasi. Gitu ya. Ketika kita itu mengalirkan suatu energi ke cakra ajna kita, yaitu tadi melalui meditasi itu ya, disempurnakan, diolah, disalurkan, itu akan sangat cepat sekali. Ya, ibaratnya meditasi ini adalah proses apa ya, seperti pengiringnya lah gitu. Pengiringan gitu kan. Ketika kita sudah menjalankan puasa, ketika kita sudah menggunakan minyak mata batin atau minyak terawangan, maka dengan meditasi ini akan sangat sempurna sekali. Begitu. Misalnya kita gunakan nih, seperti contoh ya, kita sedulur misalnya mempunyai minyak terawangan gitu, kita oleskan. Biasanya kan kalau kita mau memakai minyak terawangan ini kan, ketika kita mau menerawang pusaka, ketika kita mau menerawang khodam yang dimiliki orang lain. Nah, maka boleh kita padukan dengan meditasi. Kita misalnya oleskan gitu ya. Terus kita sambil meditasi itu, nanti kita akan sangat bagus hasilnya ketika dibawa sambil meditasi itu. Karena itu nanti akan terbuka semua yang terpendam di dalam diri kita. Gitu kan. Seperti sesuatu hal yang tersembunyi di dalam diri kita sehingga kita belum mengetahuinya, itu lama-lama ketika kita menggunakan minyak terawangan itu sambil meditasi itu, kita akan mengetahuinya. Itu yang dinamakan kecerdasan spiritual, gitu ya. Kecerdasan spiritual. Itu baru dari segi mata batin terawangan ya. Belum lagi ketika kita pindah lagi ke jalur leluhur ya, khodam leluhur. Ketika seseorang ingin menguasai atau mempunyai atau bahkan menyelaraskan khodam leluhur, itu ada di mana satu teknik atau tata cara yang mengharuskan mereka itu melakukan meditasi. Bisa dibilang itu adalah proses akhir ketika khodamnya sudah diselaraskan oleh orang yang memang sudah ahlinya. Itu biasanya dia itu harus melakukan meditasi. Meditasi ini bertujuan untuk mengumpulkan semua informasi, mengumpulkan semua pengetahuan yang telah dipelajari oleh leluhur kita zaman dulu. Seperti contoh gini, banyak ya orang yang menguasai ilmu gaib tapi tanpa adanya usaha atau belajar gitu ya. Banyak orang yang menguasai ilmu gaib, kemampuan gaib, tapi dia itu tidak perlu belajar. Lalu di mana datangnya kesaktian itu? Lalu di mana datangnya kemampuan gaib itu? Kemampuan gaib itu datang karena dia itu berhasil untuk menginstal seluruh kemampuan, seluruh pengetahuan yang telah dipelajari oleh leluhurnya pada zaman dulu. Begitu. Tubuhnya itu berhasil mengekstrak sekaligus menginstal kemampuan, kekuatan, bahkan kesaktian-kesaktian yang pernah dipelajari oleh leluhur kita pada zaman dulu. Ini saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan dulu ketika kita mundur dulu ke zaman dulu. Jadi sedulur, ketika leluhur kita itu pada zaman dulu itu sering ya, misalnya zaman dulu itu kan sering berkelahi gitu ya, untuk merebutkan sesuatu kekuasaan atau mungkin merebutkan kesaktian dan lain sebagainya, sehingga mereka itu selalu berbuat berkelahi gitu ya, sehingga itu akan memaksa mereka untuk selalu mempelajari ilmu kanuragan atau ilmu kesaktian. Nah, mungkin mereka itu ada yang melakukan tapa, ada yang melakukan semedi, ada yang melakukan tirakat selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun puasa gitu ya, dan masih banyak lagi. Nah, semua kesaktian itu mereka pelajari untuk bertahan hidup, untuk mempunyai kekuasaan gitu ya,
pada zaman dulu. Karena zaman dulu itu ya kekuasaan itu letaknya pada kekuatan atau kesaktian gitu kan. Nah, datanglah zaman Belanda sehingga semua kitab-kitab, semua buku-buku kesaktian yang leluhur kita itu zaman dulu sudah pelajari itu ditulis di beberapa kitab-kitab sehingga orang-orang Belanda itu membakar semua buku-buku yang leluhur kita pelajari, bahkan ada yang dibawa ke negaranya. Karena apa? Karena mereka itu tertarik dengan ilmu yang dipelajari oleh leluhur kita. Katanya di dalam kitab-kitab itu ya mungkin ada ilmu yang untuk terbang, ada ilmu yang anti bacok, ada ilmu yang anti-antian gitu ya. Sehingga orang Belanda ini penasaran dan meneliti dan bahkan mempelajarinya lewat buku yang leluhur kita itu ajarkan. Tapi entah kenapa, mungkin ya karena orang Belanda itu ya tidak mengetahui gitu ya, bahwa ketika orang Belanda ini mempelajari buku yang sudah leluhur kita catat, yang sudah leluhur kita buat, kitab-kitab mereka itu, orang Belanda itu tidak bisa menguasai ilmu tersebut. Yang seharusnya ditulis cara terbang begini, ya orang Belanda pelajari ya nggak ada yang bisa terbang gitu kan. Karena itulah cerdasnya leluhur kita zaman dulu. Leluhur kita itu tidak membutuhkan buku, leluhur kita itu tidak membutuhkan kitab. Terserah, silakan kitab mau Anda ambil, kitabnya mau Anda bakar itu terserah. Karena kemampuan itu sudah ada di tubuh leluhur kita, sehingga pada zaman kita saat ini kita cukup mengekstraknya, kita cukup menginstalnya sedulur. Sehingga kemampuan itu akan secara otomatis masuk ke dalam tubuh kita. Itulah hebatnya leluhur kita pada zaman dulu. Leluhur kita itu tidak perlu membuat buku sehingga buku itu akan turun-temurun ke anak cucunya. Tidak perlu. Karena kemampuan itu secara otomatis akan turun-temurun ke sampai kepada kita saat ini. Itulah yang dinamakan dengan istilahnya yang tadi saya sebutin itu adalah kecerdasan spiritual. Nah, itu kita mempunyai hal itu sehingga kita bisa menginstal apa-apa yang pernah dipelajari oleh leluhur kita pada zaman dulu. Nah, begitu sedulur. Leluhur kita misalnya mempelajari ilmu Brajamusti, maka kita bisa menginstalnya, kita bisa menyelaraskan ke dalam tubuh kita sehingga secara otomatis kita bisa mempunyai ilmu Brajamusti secara instan yang sudah leluhur kita itu pelajari. Nah, lalu apa? Bagaimana? Itu salah satu nyata yang saya jelaskan itu adalah dengan cara bermeditasi. Bermeditasi itu bisa untuk menangkap semua informasi, semua kemampuan yang dimiliki oleh, yang dipelajari oleh leluhur kita pada zaman dahulu. Tuh kan? Gimana? Keren kan? Nah, itulah salah satu kedahsyatan daripada meditasi ini, salah satu kedahsyatannya gitu. Meditasi ini gitu. Ya cuma dari kebanyakan orang itu memang menganggap meditasi ini ada yang pro dan ada yang cukup simple gitu. Tidak terlalu singkat dan tidak terlalu cepat. Lumayan lah gitu ya. Kalau untuk zaman sekarang, waktu-waktu segitu lumayan lah bagi sedulur yang memang merasa kesulitan untuk mengatur waktu atau kesulitan dalam karena banyaknya pekerjaan itu sudah cukup. Tentu kita itu akan mempunyai kemampuan menahan emosi sedulur. Ketika ada orang yang sering bermeditasi, orang itu akan sering bersabar, orang itu akan selalu rendah hati, orang itu akan gampang sekali mengendalikan emosi sedulur. Ketika misalnya ada orang yang membuatnya jengkel, karena dia bekalnya sering bermeditasi setiap hari, tarik nafas, Allah, buang Allah, kita itu sering mengatur nafas. Ketika di rumah itu tadi ya 30 menit sehari, itu berpotensi besar bahwa dia itu akan mampu mengendalikan emosi di dalam dirinya. Mau ada orang yang berbuat kejahatan kepadanya, dia tetap santai gitu, karena ya dia bisa mengendalikan emosi di dalam dirinya. Begitu, dan masih banyak lagi intinya. Nanti ya kapan-kapan kita bahas lagi karena ada banyak sekali keistimewaan dan banyak sekali testimoni yang bisa sedulur pelajari tentang meditasi ini sedulur. Sebenarnya meditasi itu kan bukannya intinya ya, tapi sebagai pengiring kita mempelajari ilmu hikmah, kemudian kita sempurnakan dengan bermeditasi.
Kemudian ketika kita mempelajari misalnya ilmu tenaga dalam, ya tentu ada meditasi juga, meditasi pernafasan, dan masih banyak lagi. Ya mungkin pada video kali ini cukup sekian dulu ya, sedulur, semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya Ki Bagus Purwas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.